tiba. Banyak cara untuk memahaminya. Itulah kelembutan, cinta dan perlindungan. Iba, itu hubungan yang dalam, juga menyayangi, tak tega menyakiti. Semuanya itu ekspresi cinta kasih sayang, seperti keengganan melepas sesuatu. Semuanya itu ekspresi cinta kasih sayang, enggan melepas sesuatu. Ini belas kasih dan toleransinya, meski Tuhan pakai kata yang biasa. Tapi sebab mereka tobat, Tuhan pun melunak. Penghukuman pun telah dibatalkan. Kepada firman dan mereka beda dengan orang Sodom. Mereka berserah penuh pada Tuhan. Mereka sungguh bertobat dari dosa. Tuhan dan imannya yang memberi kelembutan dan kasih sayang. Hanya Sang Pencipta memegang cinta sejati, tak terbagi untuk manusia. Limpahkan kemurahan untuk manusia dan sayangi cinta.